Allahu 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 Allahu. Kita tengok hari ini untuk mereka menjayakan agenda mereka. Contoh kita kaitkan tadi Freemason dengan Illuminati dan penyembah-penyembah syaitan. Dia start zaman Namrus, kita tahu. Namrus bin Kanan bin Kush bin Sam. Namrus ni cicit Sam, cicit-cicit Nabi Nuh lagi, sebab lepas peristiwa banjir besar memang tak ada golongan lain dah. Anak-beranak Nabi Nuh tu je ada. Mari hak jadi baik ke, hak jadi soleh ke, hak jadi jahat, hak jadi toleh pun itulah dia. Dan termasuk ialah Namrus bin Kanan bin Kush bin Sam. Baik, salah satu kehebatan Namrus ni, Namrus ni kalau kita tengok, dia ni ada kehebatan dari sudut architecture, dari sudut seni bina, sebab dia antara pembina Menara Babylon. Dia pembina kuil Marduk hak hebat yang dipenuhi dengan dewa-dewa pada zaman dia. Dia juga pembina kota Nineveh di Assyrian Empire. Dia juga salah seorang ahli astronomi. Dia juga ahli astrologi. Dia juga pencipta ilmu palmistry, horoskop tu yang berasaskan 12 bintang. Semua tu datang pada zaman Namrus. Dan dia juga gunakan sistem matawan dan penomboran seksagesimal berasaskan 6 dan 6 kosong. Hari ini kita masih pakai sistem tu sejak zaman Namrus. 60 saat bersamaan 1 minit, 60 minit bersamaan dengan 1 jam, 360 darjah. Ini semua asas dia datang dari Nu lagi. Sebab Namrus arkitektur yang hebat, ahli seni bina. Sebab itu teras ini melahirkan Freemason, pembina-pembina yang bebas. Walaupun asas sebenar Freemason bermula di Scotland. Hak nama Freemason betul-betul the Scottish Rite. Di Scotland, Scottish Rite. Sebab itu ahli-ahli Freemason yang naik dari satu tingkat ke satu tingkat boleh ditabalkan di mana-mana lodge, mana-mana tempat. Tapi bila sampai tahap 33 degree, dia perlu di PhD kan di sini. Tak boleh tempat lain, iaitu di Scottish Rite. Ini zaman bila dia masuk penubuhan Scottish Rite, zaman dia tukar sejarah. Dia adalah bangsa-bangsa Viking dari negara Skandinavia tu. Ini yang tukar sejarah, mereka ubah mereka jadi Anglo-Saxon. Kemudian masuk ke tanah besar England. Waktu tu waktu berkecamuknya perebutan tanah-tanah. Hak zaman Braveheart punya cerita, Mel Gibson pelakon utama. Pernah tengok filem Braveheart? Kan pahlawan-pahlawan Scotland tu, William Wallace. I am William Wallace. Mel Gibson pelakon paling ramai dalam sejarah. Akhirnya dibahagi-bahagikan, hani sikit, hani sikit, hani sikit, diterajui oleh seorang raja, King Arthur. Allahu Allah.